Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawan dan sudah gemar semua, jumpa lagi dengan channel Ashira Lover. Assalam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Nah, jadi hari itu kan saya ada buat dekat status dekat YouTube ni kan. Kalau tengah bercakap berdua kawan, tiba-tiba ada bunyi cicak. Lepas tu kita bercakap, betul kata cicak. Kenapa? Kenapa orang Melayu selalu macam tu kan? Dan dekat sini ada kekawan kita dari mana-mana saja memberikan pendapatnya. Ada 31 komen. Jadi saya akan baca ni menurut pendapat kekawan semua. Dia dari mana-mana je kan. Jadi macam ni. Biasa kalau orang Melayu tu cakap, tengah bercakap-cakap, tiba-tiba terpotong kena ada bunyi cicak atau terdengar bunyi cicak, orang Melayu akan cakap macam, ah betul kata cicak. Jadi macam cicak tu mengiyakan apa yang kita cakap. Jadi macam ni, kekadang tu ada pula tengah bercakap ni, tengah bercakap untuk bergurau-nya, saya tengah bercakap dengan Hafiz padahal saya tengah nak nipu Hafiz ni, saya tengah nak bohong Hafiz. Bercakap-cakap, lepas tu Hafiz macam tak percaya. Ah betul kata aku. Betul cicak. Betul tu cicak. Lepas tu saya akan bercakap, kalau cicak tak ada berbunyi, saya akan bercakap, ah betul kata aku. Jadi apa, menjadi satu gurauan, tapi tetap cicak dulu bunyi. Ini untuk bergurau je. Lepas tu kalau seandainya cicak tak ada berbunyi. Atau kadang ada juga hari tu saya dengan Hafiz. Jadi ada abang ni, dia tengah bercerita. Agaknya kami tu antara percaya dengan tak apa yang dicerita dia, tapi memang abang ni penggurau eh. Slogoh orangnya. Jadi tengah dia bercerita, lepas tu ada bunyi anjing, ada bunyi anjing nyalak. Lepas tu betul kata anjing kata dia. Sampai macam tu cakap, nunggu cicak bunyi dia tadi tak ada bunyi, kecil sangat cicak, anjing besar sikit kata dia. Betul lah, aku tak bohong kata dia. Dan itu untuk satu gurauan je lah. Jadi saya bertanyalah di status community YouTube ni, saya bertanya dengan kawan di mana-mana pun untuk macam mana merespon ni, ada tak di kampung kawan. Dan ternyata ada 31 komen. Kita akan baca satu persatu. Okey. Pakai kacamata dulu. Jadi komen pertama ada Adat Bujana. Kata beliau, bunyi cicak konon mengiakan perkataan dan niat manusia. Ia hanyalah mitos dan tiada azasnya. Malah kita disunatkan membunuh cicak yang berada di kediaman kita kerana ia termasuk dalam kategori hewan perosak seperti lipas, tikus dan lain-lain. Hewan perosak yang menumpang di rumah dan sering mengotori kediaman dengan meninggalkan najisnya di dalam rumah kita. Tambah lagi dalam kisah para Nabi, cicak dikatakan antara hewan yang menyemarakkan api yang dinyalakan dalam peristiwa pembakaran baginda Nabi Ibrahim AS. Dibalas oleh Syah Bedelau, saya sepakat. Dibalas oleh Loki O, itulah tu. Tapi dalam Malaysia, cicak diangkat jadi superhero. Haha, ya, cicak man. Lepas tu, Baha Amri. Tak ada apalah, kebetulan je tu. Kebanyakan orang selalu cakap kalau cicak tu bunyi, tu tanda cerita dia sembang, dia tu betul sah. Padahal manakala kita tahu cicak tu cakap apa. Padahal manalah kita tahu cicak tu cakap apa. Ke dia kata ish, sembang tak habis lagi. Maaf ya, salam dia Melayu Perak. Salah cakap, maaf lah. Ya, tak ada salahnya. Sama-sama kita bergurau. Yasmin Melo. Kisah Nabi Muhammad di gua yang ada cicak dan lelabah. Di Jasmine Melo ni dibalas komennya oleh Muhammad Norman. Ya betul tu, dari kisah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira antara labah-labah dan cicak yang jadi handaian orang-orang Melayu dulu sampai sekarang. Lepas tu ada Suhaimi Syari. Ya, orang-orang Melayu dulu selalu sebut betul kata cicak. Bila kita bersembang ada bunyi cicak. John Business, kadang-kadang cicak menyampuk orang menyembang. Alison MC Shin, tak sangka ayat betul kata cicak tu meluas penggunaannya, ya tadi memang meluas. Tunggu sekejap, ada bunyi motor. Tak apa, kita teruskan lagi. Okey. Inilah sebab kita susah buat video kalau awal-awal malam macam ni. Saya terpaksa jam 9 10 sebab video kena dah tak ada bunyi motor lagi. Abraham Lotus. Ini zaman kecil aku, 80-an 90-an. Ada lagi orang pakai ke? Cakap kat budak sekarang mesti terpinga. Apalah orang tua ni merepek. Ya, yeah. Masih ada tak budak-budak yang lahir 2005 ke atas tu? Asal saya masih. Kalau untuk dekat Dabuk, saya rasa masih. Tapi saya untuk dekat Lingga lah, saya rasa masih. Untuk dekat program Melayu Kepulauan Riau masih lah, saya rasa. Lepas tu Hashlin Liao. Kami di sini pun macam tu. Bila tengah berbual, lepas tu cicak bunyi, selalu cakap, hah, cicak pun kat tu betul. Ayah saya selalu cakap ayah yang sama. Sebenarnya tu lawak sesama kekawan dan keluarga untuk hiburan semata-mata. Betul. Loki O, setuju. Sulaiman Akulakun 2016. Klik bawah.
teringat tiba masa dekat luar rumah dalam pagar. Teringat dulu masa dekat luar rumah dalam pagar masa malam. Masa tu tengah bersembang dengan mak ayah masa kecil. Tiba-tiba masa tengah berbincang siapa betul antara mak dengan ayah. Cicak pergi bunyi cicak. Lepas tu tak tahu siapa kata, "Ha, tengok cicak pun cakap ya." Ya, ya. Auhad Ahmad. Rupanya cerita-cerita cicak universal bagi kelompok orang Melayu. Aku ingat Melayu Sarawak aja, ya kan? Jadi Melayu muka kata, lepas tu ada macam ni. Ha, betul kata cicak. Lepas tu Anamis Arbi. Pamali. Pamali ni bahasa Jawa. Saya rasa Pamali tu macam pantangan yang kalau dilarang tu buat pasal macam tu, tak salah saya kalau diartikan ke bahasa Melayunya Pamali. Tapi beliau pakai nama Arab, tulis Arab Melayu. Anamis Arbi. Mas Arbi. Ya pula. Lepas tu Amelia. Assalamualaikum. Memang cicak tu selalu bunyi cek cek cek. Macam tu bunyi dia. Apalagi jika ada orang yang sedang bercerita, ada bunyi cicak seolah-olah isyarat ikut membenarkannya. Padahal kita tak faham arti bunyi cicak tu. Apalah artinya bunyi tu, mengatakan bohong atau betul ceritanya tu. Anak Jati Sumatera. Ada 5 balasnya. Sekejap, kita buka. Kadang betul juga. Pas tengah bercermin, aku cakap aku tampan juga. Cicak pun bunyi krik-krik, tanda betul kalau saya memang tampan. Aku semangat. Adha Sultan balas. Ha, kacau pala ang ni, kata dia. Oh, saya pun balas. Saya dah ketawa. Hari tu memang saya terketawa baca komen ni. Anak Jati Sumatera. Haha, betul bro. Bukan 1-2 kali je benda ni terjadi. Aku dah try 5 cermin, cicak tetap berbunyi. Betul-betul cicak ni. Tapi sampai sekarang tak ada awet nak dengar aku. Fatin, jangan diberak cicak ya. Untuk semua. Dia balas untuk apa? Anak Jati Sumatera. Ha, dahsyat tu. Cicak tu pun kaki ampu tu. Cruz 76. Wah, ni antara subscriber setia Asyara Lover dari dulu lagi. Cruz 76, terima kasih dah ikut. Saya rasa sebelum Asyara Lover 1000 subscriber, Cruz 76 bersama-sama dengan banyak projek 999 masa tu kan, dengan Encik biasa-biasa. Encik biasa-biasa spesial sebab dia kalau tak ada perempuan, dia tak ada komen. Okay, Cruz 76. Bagi saya bukan cicak je, biawak, gajah, kucing pun kita orang kata macam tu. Pami Hamzi. Bagi aku kan, bila kita tengah bersembang, cicak berbunyi, itu tandanya menyampuk. Bagi itu satu gangguan ya, kena kita risau. Ini gangguan cicak tu kan. Kenapa cicak ni kau campur? Rahmat Ihsan Mubot. Ni salah satu kawan saya dari Melayu Galang ni ya. Rahmat Ihsan Mubot, Melayu Galang dekat depan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Padahal cicak tu musuh, sebab tu disuruh tembak hari Jumaat 7 kali kan. Wah, ni cerita lah kecil. Muhammad Azim, bang pernah datang Malaysia tak? Pernah. Ada kan video gitu saya buat dekat Malaysia awal tahun ni. Lepas tu ada juga saya cerita tentang saya jadi kontingen Indonesia, Indonesia-Malaysia Youth Session Program dikirim ke Malaysia pada tahun 2013. Okay, Sun San Sansun. Buatlah, kita tengok je. Ya, ni buat ni. Loket, itu gurauan orang dulu je. Haha, ketahulah lagi ni salah satu memang subscriber Asyara Lover juga ni, yang dari awal-awal lagi saya rasa. Ingat Melayu-Malaysia saja percaya macam tu. Melayu Indonesia pun sama. Itulah kan. Kenapa sebenarnya dengan cicak ni? Di sini lah indah dalam Melayu. Jadi kita bukan cuma apa, berkongsi bahasa sama, pemakan sama, tapi juga sampai bergurau sekecil-kecil ni pun kita sama. Itu dia. Tuan Saif, betul. Kita orang pun pakai teori tu. Kalau perumpamaan untuk tengah bersembang dengan kawan, tiba-tiba sunyi, sepi, kita orang guna istilah malaikat lalu. Ya, betul. Malaikat lalu ni betul, kita pakai juga. Apa kita sebut? Dah. Kita tengah berbual benar, tiba-tiba senyap semua. Malaikat lalu kata kita. Macam itu. Guys, minat The Untold Story, jom ke channel Tuan Saif dan jangan lupa subscribe. Oh, abang ni dari Melayu Reman, Tuan Saif. Muhammad Isa Tahir. Ada kaitan cerita Nabi Muhammad lari dari musuh dan bersembunyi di satu gua. Musuh sampai ke gua tersebut dan berkata, Rasulullah mesti bersembunyi di gua ini. Cicak menyampuk mengatakan, memang betul apa mereka cakap. Itu dia, betul. Jadi, itulah. Kita dapatlah bergurau sama Melayu dari video ni. Dari betul kata cicak ni. Luar biasa, di mana-mana pun Melayu, dia punya satu slogan yang sama.
itulah indahnya Lam Melayu. Baik, terima kasih kawan semua. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Salam dari Melayu Kepulauan Riau. Terima kasih. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.